Musibah kebakaran yang terjadi di lahan rumah dinas milik PT Pelindo sekitar pukul 11:30 siang mengakibatkan satu unit rumah kosong hangus terbakar. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Sekitar pukul 11:30 siang di depan kediaman rumah dinas Wakil Gubernur Jambi yang merupakan lahan dan rumah dinas milik PT Pelindo. Tepatnya di RT 12 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dalam upaya pemadaman api ini, Damkar Kota Jambi menurunkan 7 armada mobil pemadam kebakaran guna memadamkan bara api yang membakar satu unit rumah tersebut. Dijelaskan Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, bahwa dugaan penyebab kebakaran ini berasal dari bekas pembakaran sampah yang berada di sekitar lokasi yang kemudian api tersebut merambat di lingkungan sekitarnya. Sementara api baru bisa dipadamkan sekitar kurang lebih 1 jam kemudian. Ya, kita mendapatkan laporan pukul 11:30 adanya informasi dari warga RT 12 Kelurahan Telanai, Kecamatan Telanaipura, di mana kita menurunkan 7 armada dengan 50 personil dan kita dapati di lokasi memang dari lahan yang terbakar dan merambat ke rumah kosong milik Pelindo. Dan saat ini kami selalu mengedukasi masyarakat dengan kondisi cuaca yang sangat kemarau ini, diprediksi sampai bulan Oktober untuk jangan membakar sampah ditinggalkan. Ini penyebabnya salah satunya kalau kami dugaan yang kami lihat di lapangan. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk lahan yang terbakar, Pak, perkiraannya sekitar tidak sampai 100 meter persegi. Nah, sedikit rumah. Cuman rumah ini tidak ada penghuninya. Alhamdulillah tidak ada penghuninya. Ini rumah dinas, Pak? Ini informasi rumah dinas milik Pelindo yang tidak ada penghuni. Ini kan? Sementara itu, Humas Pelindo Jambi, Riza, mengatakan bahwa bangunan rumah itu sudah lama kosong dan tidak dihuni. Iya, cuman saat ini aset pelindungnya tidak ditungguin karena memang ada kerusakan beberapa, memang ini tidak digunakan sebagai rumah. Ini udah lama kosong. Nah, rencananya belum tahu mau diapakan ini, gitu sih. Makanya saat ini enaknya namanya aset negara kan tidak bisa sembarangan dihapuskan asetnya ataupun dihilangkan, jadi harus ada laporannya, gitu sih. Ini satu rumah, Bang, ya? Satu rumah. Dulunya ini digunakan sebagai apa? Ini dulu rumah dinas Pandu. Soalnya sudah kosong dan beberapa ada kerusakan ya, jadi belum ini tidak digunakan. Itu tahun sebelum ini pernah kejadian, Bang? Hah? Beberapa tahun kemarin juga pernah kejadian. Belum. Baru pertamanya ini. Kemudian ini yang terakhir. Sandi, JEK TV, melaporkan.